Halo? Tadi kamu nelfon? Iya. Maaf, nggak diangkat. Aku belum bangun. Dasar pemalas. Bukan pemalas. Tadi malam kan tidurnya kurang, dipotong sama sahur. Terus tidur lagi pas abis subuh. Ada apa? Aku ada info lowongan kerja dari teman aku. Di tempat kerjanya butuh PR. Aku rasa kamu cocok. Nama perusahaan terus alamatnya? Kamu udah buka SMS? Belum. Buka SMS, aku udah kirim nama perusahaannya, alamat perusahaannya. Aku udah kirim juga nomor telepon temen aku. Kamu langsung telepon aja dia biar jelas. Iya. Ya udah ya. Aku lagi sibuk. Sibuk apa? Kamu gak usah tahu. Ini terlalu pribadi. Ya udah. Dadah. Dah. Kita udah gak diskor lagi. Tugas kita jaga keamanan. Tapi kata Kang Mus, gak usah narikin uang iuran dulu. Joni sama Jupri gimana? Joni sama Jupri biarin aja kata Kang Mus. Tapi Joni sama Jupri masih bagian dari kita. Siap Kang. Iya, besok saya kesana jam 10 pagi sambil bawa lamaran kerja. Makasih. Ada apa? Kelihatannya seneng banget. Ada info lowongan kerja, Teh. Kirain info diterima kerja. Mudah-mudahan aja diterima. Amin. Amin. Iya, Teh. Teh Kinanti manggil saya? Enggak. Barusan siapa yang manggil saya? Nggak ada, yaudah sana. Tadi kamu dengar Teh Kinanti manggil Amin? Dengar. Tapi barusan waktu Amin tanya, Teh Kinanti manggil saya. Di sana ada Teh Kirani juga. Teh Kinanti sama Teh Kirani malah ketawa. Jawab, enggak. Berarti Teh Kinanti emang gak manggil. Tapi kamu tadi denger kan? Teh Kinanti manggil? Dengar. Nah kan? Kenapa? Berarti Amin gak salah. Yang bilang Amin salah siapa? Enggak ada. Ya udah.